Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabda ilmu kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربنا هب لنا من الصالحين يا الله. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى والله المستعان والله المستعان والله المستعان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ya Allah, ya Tuhan kami, letakkan kerendahan, keikhlasan dalam hati dan jiwa kami ya Allah. Buang daripada hati kami rasa sombong, riak, takabur dan sebagainya ya Allah. Daripada bersarang dalam hati dan jiwa kami ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk mengurusi surau, Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan, puan-puan, datuk-datuk, seluruh para tamu Allah yang mudah-mudahan hatinya Allah lentur pada pagi ini, mampu bangun, mampu bangkit, mudah-mudahan seterusnya hingga akhir hayat kita dalam keadaan rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seluruh yang dirahmati Allah, alhamdulillah, terima kasih peluang yang diberikan pada pagi ini. InsyaAllah sedikit kesempatan tuan-tuan. Bila sebut masa ini, tak ada istilah cuti yang namanya hamba Allah. Tak ada istilah kita istirahat yang digambarkan sebagaimana hamba Allah. Hatta tidur sekalipun, nilainya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Akbar. Tidur tu juga, bila sebut hamba Allah yang tidur, bukan hanya sia-sia, bukan hanya buang masa, tapi bentuk tidurnya daripada awal hingga bangun daripada tidur dalam keadaan ibadah, dalam keadaan didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tuan-tuan, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan barang siapa yang sebelum tidur boleh berwuduk, bahkan bersyahadah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sebelum tidur, dan tidurnya dipandang sebagai ibadah. Bahkan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberi peluang masuk daripada pintu-pintu syurga yang bilangannya 8 pintu. Subhanallah. Mana nak masuk, masuklah. Kadang kita nampak benda ni remeh, benda ni tak ada benda, ni macam tak ada nilai, tapi sebenarnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Macam kita pagi-pagi tuan-tuan, ni apa zikir yang kita baca? Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahal azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahal azim. Sila tuan-tuan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahal azim. Khafifatan fil lisan, ringan ni dekat lidah, ringan. Sakilatan fil mizan, tapi yang kita rasa ringan ni Allah beratkan timbangan di akhirat nanti. Subhanallah. Seluruh yang dirahmati Allah, alhamdulillah hebat, pengerusi boleh jadi imam. Kalau kita renung tuan-tuan, ayat yang dibaca tadi, ayat yang saya nak kupas pada pagi ini, surah Al-Hashru. Al-Hashru yang bermakna pengusiran. Al-Hashru usir. Al-Mahsyar di akhirat nanti digambarkan tempat diusir. Allah akan usir hamba-hambanya yang tak ada nilai. Hari ini tuan-tuan, kita muhasabah balik.
Kita renung balik, untuk apa kita hidup ni? Hari ini satu Muharram. Adakah sekadar pergantian tahun Ma'al Hijrah kita sambut sekadar ucapan Ma'al Hijrah, salam Ma'al Hijrah, salam Hijrah? Lah, bukan sekadar ucapan. Tapi bagaimana kita renung yang bagaimana dibawa oleh Nabi SAW yang hari ini tak ada lagi hijrah dah. La hijrah ba'dal fatih Makki, tak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Yang ada walakin jihad waniyah. Yang ada hijrah, perpindahan, perubahan, kita punya jihad, kita punya usaha. Tuan-tuan, usaha pagi ni untuk datang rumah Allah. Usaha pagi ni tuan-tuan untuk kita, Allahu Akbar. Kita mencari sesuatu saham yang kita nak bawa bertemu dengan Allah. Mati ni bila-bila masa tuan-tuan. Saya lebih kurang 5 hari, 6 hari balik daripada Mekah. Kalau tuan-tuan yang ada pengalaman ke Mekah, bagaimana ba'dah salatul fardu, salatul fardu, salat fardu. As-salatu ala al-amwat wal-atfal rahimakumullah. Lepas salat fardu je ada kematian. Setiap masa ada kematian. Nak menggambarkan tuan-tuan, hari-hari ada kelahiran dan hari-hari ada kematian. Dan persoalannya mati itu bila-bila masa akan hadir pada kita. Saya bertugas tuan-tuan, jemaah saya lebih kurang 3-4 orang bawa travel ni lah yang meninggal sebelum Arafah, dalam keadaan berihram dah, tak sempat ke Arafah, meninggal. Allahu Akbar. Ada yang lepas haji meninggal. Ada yang diuji pula anak dekat Malaysia, hantar ke airport, tiba-tiba dengar semput, meninggal terus. Allahu Akbar. Ada yang diuji baru-baru ni, bapak dia pula meninggal. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kita muhasabah balik. Yang namanya mati, kullu nafsin za'iqatul maut. Hari ini kena sedar, mati itu bukan benda yang main-main. Setiap yang berjiwa pasti mati. Dan di hujung ayat ni, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah gambarkan dunia ini sesuatu yang melalaikan, yang indah, yang personakan. Tuan-tuan, pagi ini ada kesempatan bila sebut cuti. Kita ambil kesempatan bukan cuti daripada diri kita. Cuti kerehatan tuan-tuan, bila mati nanti rehat, tidur kita. Dalam kubur tidur. Tuan-tuan, mati tu satu masa nanti tidur selama-lamanya sampai Allah bangkit bila kiamat. Tak ada lagi dunia dah. Kita tidur malam tadi tuan-tuan, itu mati seketika. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Celik mata apa yang kita sebut, celik mata apa yang kita lakukan. Segala puji bagimu ya Allah yang menghidupkan kami setelah tadi matikan kami. Tuan-tuan, ada orang bangkit pagi-pagi ni sedar-sedar dalam kubur dah, sedar-sedar dalam himpitan tanah dah. Ya Allah Akbar. Itu sebab kita kena syukur. Kata Imam Ghazali, kalau kita sedar kita masih hidup, kita kena sedar ada ingatan daripada Allah. Ada dua sebab, dua sebab yang kita sedar atau tidak. Sebab yang pertama, Allah nak kita sedar banyak dosa hidup ni. Masih hidup lagi, kita ni tak ubah, seolah-olahnya beratur menunggu kematian. Kawan kita, jiran sebelah meninggal dah, keluarga kita dah meninggal dah. Ya Allah Akbar. Tuan-tuan, dan Imam Ghazali sebut lagi sebab yang kedua, Allah bagi kita hidup untuk kita perbaiki, untuk kita bertaubat atas dosa-dosa yang kita lakukan. Tuan-tuan, seluruh yang dirahmati Allah, saya nak sebut tuan-tuan, kadang orang tanya. Yang baru-baru ni saya ingatkan jemaah saya, tanda haji yang mabrur. Ibadah kita juga yang mabrur, bukan hanya haji. 5 rukun Islam ini cantiknya Allah datangkan sebagai motivasi dan pembentukan kita punya sikap dan kehidupan. Sembahyang tadi tuan-tuan, nak kata sembahyang tu terima, bukan sekadar selesai sembahyang terima, tapi apa natijah lepas sembahyang, sampai perbuatan kita, kerja harian kita. Nak tengok hari kita tu permulaan bagus tak bagus, permulaan tu subuh bagaimana. Sayyidina Abu Bakar sebut bila azan berkumandang, bagaimana kita segera nak padamkan api. Api bukan nak kata sembahyang tu api, tapi di sebalik solat itu peluang kita nak padam api di neraka Allah. Bagaimana orang solat, dia punya keadaan bentuk dia daripada berdiri,
rukuk, sujud dan akhirnya digugurkan dosa-dosanya. Api digambarkan umpama dosa segera didilit, segera dipadam. Allahu Akbar. Tuan-tuan, haji yang mabrur, kalau yang baru balik, ada jemaah yang ada di surau ni pergi, tuan-tuan, congak cek balik macam mana kita punya solat juga, mabrurnya bagaimana, diterimanya bagaimana. Bila Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apa tanda haji yang mabrur? Nabi jawab seolah-olah tidak teli dengan jawapan yang soalan yang ditanya. Nabi beritahu apa dia? Mabrurnya haji ita'amu ta'am, suka beri orang makan, suka jamu orang makan. Tuan-tuan, itulah watak yang digambarkan orang yang beriman. Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk contoh yang terbaik. Tuan-tuan, kadang kita muhasabah balik, kita ada sakit, ubat makanlah. Tapi tak sedar ada ubat di sebalik sedekah kita. Kita rasa kita ada masalah, tapi dengan masalah kita boleh infak, boleh bantu orang, boleh bagi makan, subhanallah. Sedikit demi sedikit masalah tu selesai clear. Berniaga, projek tak masuk-masuk, apa sebab? Muhasabah balik. Di sebalik itu kita boleh bantu orang lagi. Allahu Akbar. Dan yang kedua, tuan-tuan, mabrurnya haji, mabrurnya ibadah, solat yang benar-benar Allah terima. Apa dia, tuan-tuan? Wataibul kalam. Yang pertama, beri orang makan. Yang kedua, perbaiki, cantikkan percakapan. Orang yang jaga solat tahajud, mulut dia tak hina orang, mulut dia tak caci maki orang. Orang yang jaga solat, kesan daripada solat dia, cakap dia makin cantik. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kita muhasabah. Bila sebut perubahan tahun hijrah 1440, ini dalam grup semalam, tuan-tuan dalam grup jemaah haji, ustaz tinggal setahun lagi nak kiamat, dia kata. Allahu Akbar. Itu congak manusia, kita tak tahu. Allahu Akbar. Waktu di Arafah, tuan-tuan, kami di sana diuji dengan ribut yang sangat kuat. Saya pergi besoknya 9 hari bulan Zulhijjah. Ni ada jemaah dah pergi malam dah, bagaimana kemah terbang Allah. Kalau tuan-tuan yang pernah sampai, yang pernah tunai haji, tuan-tuan, pengalaman saya beberapa tahun jadi petugas. Sebelum Arafah, sebelum perhimpunan di Arafah, diuji macam-macam. Baru-baru ni diuji dengan ribut yang sangat kuat. Bagaimana kiswah kelambu Kaabah, tuan-tuan, 9 hari bulan akan diganti. Tapi Allah dah selak dulu lah, terbuka, subhanallah. Yeah. Malam tu, maghrib, isyak, clear ni tuan-tuan, depan mata, subhanallah. Allah tiupkan angin, penuh habuk yang ada di situ. Boleh jadi, yeah, motivasinya Allah nak clearkan habuk debu dosa yang ada dalam hati kita. Tuan-tuan, kadang ada yang hadir. Yeah, kita tetamu Allah ni tak sama macam tetamu manusia. Tetamu manusia boleh jadi minta dilayan, tapi tetamu Allah, kita layan hati kita ni untuk Allah. Kadang tuan-tuan, Allahu Akbar, saya jaga VIP ni tuan-tuan, package yang paling mahal 300,000 lah, yang paling mahal sekali pergi ni 300,000, lebih kurang 20 lebih hari lah. Kadang di antara tuan-tuan, Allah Akbar, mengeluh, maki hamun. Ya, kami pembimbing pun dimaki macam-macam bullshit lah. Allah Akbar, tanah haram tuan-tuan. Ya, itu sebab hari ni kita muhasabah balik apa yang kita bawa, nilai diri kita ni. Kadang sombong. Tuan-tuan, cuba ulang balik, kita renung balik ayat yang disebut, yang dibaca oleh Tok Imam tadi. Ya, bagaimana Allah nak ingatkan kita 18, 19, 20. Ya, apa yang kita bawa bertemu dengan Allah. Tuan-tuan, ada orang di akhirat tak ada nilai lagi lah gelaran datuk, kepangkat apa yang ada atas dunia, tapi masih lagi sombong di hadapan Allah. Ya, ada yang bawa harta, dia fikir boleh beli syurga dengan duit yang ada kat dunia. Lah, tak berguna dah. Itu sebab tuan-tuan, kenderaan kita, kita jadikan tunggangan atas dunia, tapi kenderaan di akhirat nak masuk syurga Allah, benda dunia tak boleh pakai dah. Hari ni kita haus minum air. Air menghilangkan dahaga atas dunia, tapi dahaga kita di akhirat bukan dengan air dah. Macam tu juga lapar kita dekat akhirat bukan dengan makanan dah. Tuan-tuan, orang yang suka jamu orang makan, orang yang suka beri orang minum dalam keadaan dia haus, di akhirat Allah akan cover dia daripada lapar, daripada haus.
bahkan bogil telanjang kita semua, Allah akan tutup katup kita punya keaiban-keaiban kita. Tuan-tuan seluruh yang dirahmati Allah, bila sebut hijrah, jangan lupa kita akan berhijrah ke satu alam. Dunia ni, hidup ni, ke alam mati dan masuk dalam kubur. Baru-baru ni tuan-tuan, atuk saudara saya meninggal. Anak dia pakcik saya lah. Pakcik saudara saya masih di Mekah lagi. Dia keluar pukul 5 petang nak menyawit dekat Tanjung Karang. Pukul 9 malam tak balik-balik. Anak dia mencari, jumpa dekat tepi palung, dekat sawah, dah terbaring, dah keras kaku. Allah Akbar. Bila timbul macam tu tuan, kita cuba fikir. Hari ini melihat kematian, aksiden, kematian pelbagai. Dan kita doa, mohon pada Allah, Allah gambarkan mati kita dalam keadaan kebaikan. Allah Akbar tuan-tuan. Jumpa dah keras lah. Nangis anak dia. Pagi tu ada kenduri kat kampung kan, rewang. Boleh lagi pergi rewang. Petang tu Allah dah cabut nyawa dia dah. Kita ni tak mustahil. Bila sebut hijrah, hajarah. Perpindahan, pertukaran, pergerakan. Bagaimana kita juga akan bergerak. Tuan-tuan, langkah kaki kita akan disoal. Duduk diam kita juga akan disoal. Bahkan tuan-tuan di akhirat nanti, untuk menilai masuk syurga atau tidak, akan keluar ni. Akan keluar bekas-bekas kebaikan, akan jadi saksi untuk sampai syurga Allah. Dan takut bekas-bekas jahat, bekas-bekas dosa juga akan keluar, akan jadi saksi kita tak layak berada dalam syurga Allah. Tuan-tuan yang ada Quran, yang hafal, kita sebut balik, baca balik ayat 18, ayat 19, ayat 20 daripada surah Al-Hasyr. Yang tu imam tadi baca tadi, subhanallah. Allah bagi ingat sesuatu. Sila tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ma qaddamat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Allah tanya kita, wahai orang-orang yang beriman. Allah tak tanya orang kafir. Allah tanya orang yang beriman, yang aku Islam, yang beriman. Wattaqullah. Ya ayuhallazina amanu taqullah. Yang pertama beriman, yang kedua bertakwa. Bertakwalah. Allah sebut ni, dalam ayat ni ada dua perkataan takwa. Hati-hati hidup atas dunia, yang bahasa mudahnya, daripada buat sesuatu yang Allah murka, yang campakkan kita ke jurang kebinasaan. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Allah tanya saya, Allah tanya anda semua, seluruh yang dirahmati Allah pagi ini. Kita yang baca Quran tuan-tuan, kita faham. Kita yang baca Quran, kita sedar. Yang tak baca Quran, yang duk sibuk dengan handphone aja. Allahu Akbar, ni kecanggihan ni hari ni. Leka dengan WhatsApp, leka nak viralkan, leka nak cari populariti dan sebagainya. Fitnah hujung jari je, bukan hujung mulut dah, hujung jari. Allahu Akbar. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Allah tanya saya, Allah tanya anda semua, apa yang kamu sedia untuk hari esok? Esok bukan bermakna pertukaran hari. Hari ini Selasa, besok Rabu. Lah. Esok bermakna dalam kubur kita mati, apa yang kita bawa. Bukan dalam kubur lagi. Waktu mati itu Allah dah gambarkan. Ingat tuan-tuan, waktu mati itu, kalau Allah pilih kita ahli syurga, Allah dah gambarkan syurga tempat kita. Kubur tu jadi sebahagian daripada taman-taman syurga. Na'udzubillah min zalik. Mati sebagai ahli neraka, Allah gambarkan kubur jadi lubang daripada lubang api neraka. Itu sebab bacaan doa jenazah kan, Allahumma ja'al qabrahu raudah min riyadil jannah wala taj'al qabrahu hufrah min hufarinnar. Ya Allah, jadikan kubur, kuburnya sebagian daripada taman-taman syurga. Jangan jadikan kuburnya sebagai lubang daripada lubang api neraka. Allahu Akbar tuan-tuan. Kita congak-congak balik. Bila 1440 tuan-tuan, umur kita lebih lagi bertambah berbanding kiraan Masihi. Allahu Akbar. Kalau kira umur saya masuk hijrah ni cukup 41 tahun. Muda lagi.
Ya tuan-tuan, bila umur 40 ni Nabi dah bagi tahu dah umur 40 ni kalau tak ada perubahan, tunggulah saat nak dicampak kebinasaan. Umur 40 dah 60 tak sedar lagi. Allahu akbar. Ni tuan-tuan, kita ditipu dengan kiraan masih. Ni tuan-tuan, kalau nak congak nanti jumpa saya boleh kirakan, tak ada masalah. Ya. Allahu akbar. Nak cerita apa tuan-tuan yang dirahmati Allah? Bertambahnya itu angka, tapi bertambahnya kita punya amalan, kita sendiri yang tahu. Bertambahnya kualiti ibadah solat kita, kita sendiri yang menentukan. Umur makin bertambah, tapi tambah tak kualiti solat dia. Saya sebut semula, mabrur, terkesan, natijah yang terbaik. Tadi dua benda itu. Bukan hanya haji, tapi daripada ibadah yang lain. Kerendahan hati kita, suka beri orang makan, dan perbaiki percakapan kita. Dan makin lebih baik, lebih baik, lebih baik. Ada jemaah baru ni tuan-tuan, sebut dengan saya, Ustaz, alhamdulillah, saya dah 12 kali dah pergi haji Ustaz. Allah Akbar, mudah-mudahan kesannya baik. Eh, tak guna tuan-tuan berbelas kali, berpuluh kali. Eh, dia duit banyak, setiap tahun dia boleh pergi, subhanallah. Eh, itu sebab tuan-tuan, tak ada gambaran, ganjaran yang terbaik daripada haji atau umrah yang dilakukan, melainkan syurga. Macam tu juga kalau kita renung daripada syahadah sampailah haji ni. Bukan nak sebut haji ni sempurnakan kita punya rukun Islam, tapi kalau kita muhasabah balik, kesan ni sempurna tidak? Kita rasa cukup, tapi banyak lagi benda-benda yang tak cukup. Tuan-tuan, saya ulang semula, kita tengok semula ayat 18, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, apa yang kamu sedia untuk hari esok. Kita sedia apa tuan-tuan? Boleh jadi kat dunia kita simpan tabungan, sekian-sekian tabungan untuk pencen kita, untuk akan datang kita tak berdaya. Tapi bagaimana tabungan kita di akhirat? Solat kita berapa kali? Ibadah, puasa kita, apalagi infak harta kita. Allahu akbar. Tuan-tuan, kalau kita renung di Mekah ni, orang nampak berebut-rebut nak duduk sof yang paling hadapan, berebut-rebut nak solat di Hijr Ismail, berebut-rebut nak cari peluang sembahyang di Multazam. Dan nampak juga kebaikan, antaranya pegang kotak tisu je. Orang tawab tu suruh ambil khusahazat, suruh ambil kotak tisu ni, suruh ambil lap peluh. Mereka nampak kebaikan di sebalik tisu tu, lap peluh, berebut-rebut. Tuan-tuan, sebenarnya di mana pun, kalau kita baca surah Zalzalah, tuan-tuan kita sepintas lalu boleh baca surah Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Tuan-tuan, cerita pasal gempa waktu nak Arafah, tuan-tuan, sekali lagi di Lombok, kawan saya pergi misi bantuan. Dia kata, Ustaz, tolong doakan kami ni, gempa gegar lagi ni. Gempa gegar yang ada kat dunia, waktu dunia ni belum hancur, beza dengan dunia nak kiamat nanti gegar dia bersangatan. Allah cerita bila gegar yang bersangatan, wa akhrajatil ardu asqalaha, akan terkeluar isinya, yang duduk dalam akan terkeluar. Allah muntahkan, bagaimana yang berada di Lombok, di Jepun pun, subhanallah, ribut dengan gempa. Kita tuan-tuan rasa selesa, oh selamat, Malaysia ni selamat. Tapi kita tak sedar tuan-tuan, ada yang benda yang Allah uji yang dalam keadaan kita tak sedar. Lalai kita, leka kita. Tak mustahil Allah datangkan. Dan ingat, gempa tu ada sebab Allah turunkan. Ada dosa, ada maksiat, ada sesuatu yang tak elok Allah gambarkan. Allah datangkan tu balasan. Tangan-tangan mereka. Tuan-tuan, doa banyak-banyak. Di Malaysia ni tak mustahil tuan-tuan. Isu macam-macam isu. Dengan LGBT, ya Allah Akbar. Tuan-tuan, Nabi Lut, zaman Nabi Lut, bagaimana berlaku puak-puak ni tuan-tuan, yang Allah bayar cash terus kaum Ad dan kaum Samud waktu tu.
Allah datangkan tuan-tuan angin yang sangat kuat pada kaum Ad, sampaikan daging ni luruh tuan-tuan, tinggal jerangkung, tinggal tulang. Dan Allah datangkan peti yang sangat kuat, sampaikan mereka mati keras. Allah, ini dalam Quran sebut. Tuan-tuan, bila terjadi kiamat, balik pada surah Zalzalah tadi, waqalal insanu malaha, gempa bersangatan tu, manusia tanya, ni apa jadi ni? Manusia siapa tuan-tuan? Yang tak beriman. Itu sebab bila terjadinya kiamat, Allah matikan seluruh orang yang beriman yang tersisa waktu tu. Dan Allah tinggalkan orang-orang yang tak beriman, yang kafir, untuk tengok macam mana robohnya langit-langit Allah, terbelahnya bumi dan sebagainya. Allahu Akbar. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Dan waktu itu manusia bertanya, bumi bercakap, inilah perintah Tuhan kamu. Yang akan jadi saksi di akhirat nanti antaranya bumi yang kita duduk diam atasnya sekarang. Berjalan, macam-macam benda kita buat, dia akan bercakap. Itu sebab saya sebut tuan-tuan, bekas tuan-tuan duduk, bekas tuan-tuan buat apa saja kebaikan, dia akan tertonjol keluar. Akan bercakap, mengadu dengan Allah, si pulan-sipulan melakukan sekian-sekian. Allahu Akbar. Bi'anna rabbaka awhala. Yauma idhi yasdurun nasu ashtatal liyura a'malahum. Saya nak highlightkan ayat ni apa tuan-tuan. Waktu tu, di hari tu, Allah paparkan di hadapan wajah kita catatan amal masing-masing. Catatan tu boleh jadi tuan-tuan, catatan Quran tercatat, ini bahasa dunia. Catatan ni bahasa manusia. Tapi catatan bentuk catatan Allah yang duk catat amal kita. Allahu Akbar. Wallahu alam. Dan waktu tu ada manusia yang terkejut dengan catatan daripada amal dia. Ya ke ni aku buat? Ya ke ni aku punya? Tuan-tuan, bila sebut bekalan esok, apa yang kita bawa esok, bukan air dah, bukan bekal kita nak pergi bercuti, bukan bekalan dengan kereta minyak isi lah, tapi bekalan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Allahu Akbar. Allah sampaikan kebaikan, nak kita buat baik macam-macam bentuk. Kita tak sengaja nak singgah sembahyang, duduk dekat Shah Alam dulu tuan-tuan, saya terlupa. Ni ada satu datuk tuan-tuan, dia tak pernah pergi masjid. Seksyen 7, belas-belas tu. Saya nak cerita ni bukan nak mengaibkan. Tak pernah pergi masjid. Waktu tu saya kuliah di satu surau, seksyen 7, dia singgah nak buang air je. Tiba-tiba Allah gerakkan hati dia, hidayah. Allah Akbar, singgah tu. Terus dia, lepas saya ceramah tu, lepas solat isyak, datang jumpa ustaz, tolong ajar saya sembahyang. Dia kenalkan diri dia, Datuk, sekian. Saya tak pernah sembahyang. Seingat saya waktu tu umur dia 50 lebih lah. Hari ini dah tak ada, dah meninggal. Nak sebut apa? Orang yang Allah nak di dalam hidayah, asalnya lalai, ujung-ujung nyawa dalam keadaan hidayah, matinya dalam hidayah dan kebaikan. Ada orang asalnya sembahyang taat, tiba-tiba Allah nak di dalam keadaan lalai, lalai ujung nyawanya, matinya lalai. Allah Akbar. Dia kata, ustaz tolong ajar. Dan saya plan, alhamdulillah, dekat masjid negeri, kat mana kita jumpa, saya ajar sikit-sikit, baca Quran, alhamdulillah. Lebih kurang beberapa bulan, tak sampai setahun, sebelum subuh, isteri dia telefon, ustaz. Sebelum tu dia telefon, macam mana sembahyang taubat, macam mana sembahyang sunat. Tak lama tu isteri telefon, ustaz, datuk baru meninggal. Allahu Akbar. Subhanallah. Tuan-tuan, itu sebab Nabi sebut dalam hadis yang sahih, yang saya mudahkan gambaran dia, apa dia? Ada orang hidup lama dengan Islam tapi matinya dalam keadaan kekufuran. Ada orang hidup nampak lalai tapi hujung nyawanya Allah campak hidayah, matinya dalam keadaan kebaikan. Dengan mudah kita label seseorang yang nampak, oh, pandangan kita tak baik, Allah yang campak hidayah. Ingat tuan-tuan, saya sebut semula, ingatan saya juga ni, cakap kita, taibul kalam, perbaiki. Ya Allah Akbar. Tuan-tuan, ayat tadi Allah ingatkan kita apa dia daripada surah Zalzalah. Di hari itu Allah tunjukkan, paparkan amalan masing-masing, catatan masing-masing. Dan waktu tu baru sedar, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar zarah kebaikan kita akan nampak. Ruginya tak buat banyak-banyak. Ruginya tak buat sebanyak-banyaknya. Tuan-tuan, bila kita ada hidup lagi, kita ada hidup lagi, inilah peluang kita untuk koreksi, untuk kita perbetulkan, untuk top up. Tuan-tuan, atas dunia ni, contoh tak ada duit,
Kita boleh pinjam dengan orang ni, boleh hutang dengan orang ni. Tapi kalau sedar di akhirat, bukan duit kurang, tapi amalan kurang nak masuk syurga Allah, nak merayu dengan siapa? Siapa nak tolong top up? Lah, tak ada siapa, melainkan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarra yara. Dan sebesar zarah kejahatan pun Allah akan gambarkan. Tuan-tuan, istighfar banyak-banyak. Ya, bila sebut bala Allah ni, tak semena-mena akan turun. Ya, mati pun bila-bila masa, tanda dunia nak kiamat, al-mautal fuja'ah. Mati tu mendadak, mengejut, tak sangka-sangka. Semalam baru nampak ustaz tu, semalam baru nampak haji tu, tersandor je kat tiang. Selalu tak pernah dengar ceramah sandor kat tiang. Ha, mana sandor kat tiang? Allahuakbar. Ya tuan-tuan, ha, bukan sinilah, kat Hongkong sana ni tak ada yang sandor kan. Tuan-tuan, maksudnya apa? Mati tu tiba-tiba. Ya, dalam keadaan kita tak sangka-sangka. Baik, seluruh yang dirahmati Allah, balik pada ayat tadi. Balik pada ayat daripada surah Al-Hasyr 18. Allah tanya kita, apa yang kamu sedia untuk hari esok? Bila sebut gambaran persediaan, orang yang bijak adalah orang yang ingat akan mati dan bersiap sedia untuk menghadapi mati. Ni pencen kubur kita, apa yang kita cari? Ni apa yang kita himpunkan? Ni saham kubur kita apa? Tuan-tuan, banyak hari ni peluang. Tengok ni rumah Allah, apa yang kurang kita tambah. Tak perlu kita nak wawarkan, diam-diam sudah. Betul tuan-tuan, mana pihak yang perlu? Ya, subhanallah. Wattaqullah, Allah sebut balik bertakwalah. Dan ayat yang hujung ini, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha tahu setiap apa yang kita lakukan. Khabir, dalam keadaan sembunyi-sembunyi itu Allah tahu. Dalam hati kita, ya, dalam minda kita, Allah Maha tahu. Dan ayat yang ke-19 tuan-tuan, saya nak highlightkan benar-benar ayat yang ke-19 ni. Wala takunu, sama-sama tuan-tuan. Wala takunu kalladina nasullah fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Dengan kamu lupa Allah, Allah lupa kamu. Kita lupa Allah tuan-tuan, Allahu Akbar, Allah lebih lagi lupa kita. Kita lupa Allah, Allah akan buat diri kita lupa untuk bersiap sedia, untuk bersedia, untuk prepare bertemu dengan Allah. Allah akan bagi lalai, lalai, lalai. Tuan-tuan, kalau kita tengok juga, cuba tuan-tuan, saya suka kaitkan dengan surah-surah yang dalam Quran. Ini surah Al-Lail. Surah Al-Lail, fa amman a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amman bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Dua gambaran yang berbeza. Orang yang beriman, dia benarkan benar-benar Allah, dan dia suka beri apa daripada dirinya, Allah bagi pinjam. Wa saddaqa bil husna, membenarkan kebaikan, taat betul-betul, dan Allah tunjukkan fasanuyassiruhu lil yusra, mudahkan jalan kebaikan pada dia. Sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna, orang yang sombong dengan Allah. Eh, aku kaya ni atas usahaku tau, bukan kerana Allah tau. Ada yang sebut gitu, sombong dan bakhil, kedekut. Wa kadzdzaba bil husna, mendustakan kebaikan. Dia tak taat. Ya, tuan-tuan, masuk syurga ada yang tanpa hisap. Masuk neraka pun ada yang tanpa hisap. Masuk syurga tanpa hisap adalah orang yang benar-benar taat. Allahu Akbar, takwa. Eh, tak payah nak cek-cek, masuk terus. Ahli neraka pun ada. Dah saat dia fikir, aku nak masuk mana ni, Allah kata lah, tak fikir-fikir dah, masuk terus dalam neraka. Siapa dia tuan-tuan? Orang yang tak gunakan panca indera yang Allah beri, kelebihan yang ada pada dia untuk buat kebaikan. Dahlah tak nak buat kebaikan, dihalang orang buat kebaikan. Suka cari pasal, suka menyibuk. Eh, suka cari pasal tuan-tuan. Dahlah dia tak nak buat kebaikan, dia halang, dia buat macam-macam. Allahu Akbar. Tuan-tuan, hari ini kita muhasabah sama-sama. Bagaimana dalam diri kita, kehidupan kita? Aku ni ke mana nanti? Kita nak syurga, watak kita bagaimana sebenarnya? Ayat tadi tuan-tuan,
Bahasa mudah dia. Kita abaikan Allah, Allah abaikan kita. Kita tak pedulikan Allah, Allah lebih tak peduli kita. Allahu Akbar. Ulaika humul fasikun. Itulah gambaran orang yang fasik. Tuan-tuan, orang munafik. Ini hari ini keluar cerita munafik kan. Ustaz tak nak tengok pergi munafik. Saya kata yang duduk dalam panggung tu lebih lagi munafik. Betul tuan-tuan, kalau tengok orang yang benar-benar dia nak jaga warak dia, dia takkan bercampur aduk dalam tu semata-mata nak tengok tu tuan-tuan. Gelap lagi. Saya alhamdulillah semua hidup Allah jaga tak masuk. Tuan-tuan bila sebut munafik tuan-tuan, pura-pura, pura-pura. Hipokrit. Allah campak terus dalam neraka. Fasik. Allah celup dalam neraka, bersih, habis gugur dosa, baru dicelup dalam syurga, dimasukkan dalam syurga. Yang waktu tu dah lembik, dah tak berdaya. Allah Akbar. Ahli syurga yang asalnya memang dah masuk dalam syurga, dia boleh nampak bekas-bekas ahli neraka. Allah Akbar tuan-tuan. Kadang dia sebut, ustaz tak apalah masuk dalam neraka dulu, nanti masuk dalam syurga. Jangan, jangan cakap macam tu. Sehari umpama 10,000 tahun, bahkan puluh ribu tahun lama. Tuan-tuan, kita muhasabah sama-sama. Bila sebut perkataan abai, kita boleh kaitkan dengan sembahyang. Bagaimana segera atau tangguh kita, bagaimana cepat atau lambat kita. Bagaimana Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar sebut, bila azan berkumandang, umpama segera kita padamkan api yang menyala, dosa tu kita segera gugurkan, dengan segera kita tunaikan solat. Dan ayat yang ke-20 yang terakhir untuk pagi ini, minta maaf tuan-tuan, tak dapat lebih panjang lagi, suara agak yang kurang sehat, mamai lagi mata tuan-tuan. Apapun nak sebut ayat yang ke-20, la yastawi, sama-sama tuan-tuan, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Allahu Akbar. Tak sama penghuni neraka dengan penghuni syurga. Penghuni syurga lah orang-orang yang berjaya. Allah Akbar. Allah sebut ni, kita yang buat pilihan. Kita boleh cakap dalam lidah kita nak ahli syurga, tapi bagaimana kita bentuk, kita jejak kaki kita, langkah kita, segala-galanya syurga atau neraka. Tuan-tuan, orang yang beriman, orang yang baik, umur bertambah, cakap dia lebih dijaga, sikap dia lebih dijaga. Allahu Akbar. Tuan-tuan, antara bekalan yang perlu kita jaga, kita perbetulkan diri kita, taubat dengan sebaik-baiknya. Dengan Allah ada silap dengan taubat, dengan manusia Nabi tunjuk contoh yang terbaik. Apa Nabi buat? Nabi jumpa siapa pun, Nabi akan sebut, maafkan saya, doakan saya. Umpama macam tu perkataan dia. Hatta budak kecil sekalipun, Nabi minta ampun, Nabi minta doa. Tuan-tuan, hari raya, bukan hari raya saja minta maaf, tapi orang yang beriman, hari-hari adalah hari raya pada dia. Boleh clearkan silap. Kita tak tahu, boleh jadi saya balik ni, saya accident meninggal, macam-macam. Kita tuan-tuan, itu sebab persediaan. Bukan hanya dah dekat-dekat, macam raya kan, dah dekat-dekat raya. Bukan dekat-dekat, tapi daripada awal. Siapa tahu mati dia bila? Tak ada siapa tahu. Jadi tuan-tuan, tiga ayat ini, Allah Akbar. Saya tulis dekat cermin kat rumah, anak-anak tengok cermin, tengok ni. Allah minta kita sedia. Sedia apa? Kadang duit tabung, ada tabung duit untuk keperluan dunia, dan saya sedia tabung, masuk tabung untuk bantu orang. Ajar, ajar. Tuan-tuan, kita muhasabah sama-sama. Sekadar ini, terima kasih seluruh yang dirahmati Allah, datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan pada kita. Kadang boleh cakap, kadang kita boleh dengar, tapi kekuatan tu datangnya daripada Allah. Dan kekuatan tu usaha. Sebut balik hijrah, bukan perpindahan tempat, tapi hijrah daripada jihad dan niat kita bagaimana. Kita betulkan niat kita. Bila sebut buat sesuatu, letakkan kerana Allah. Kalau buat sesuatu kita letakkan selain Allah, itu kadang kita rasa putus asa, rasa sedih. Tapi bila buat kerana Allah, Allah lah yang atur terbaik atau sebaliknya.
Allah alam, maafkan saya, doakan saya. Ya tuan-tuan, saya bangunkan pondok di Tanjung Karang. Saya lagi perlukan bantuan. Kalau tuan-tuan nak infak, mudah-mudahan ada barakah, insya-Allah boleh datang. Ya, alhamdulillah tu Hijrah bantu untuk iklankan pondok yang saya bangunkan, nak siapkan untuk warga emas, begitu juga untuk anak-anak perempuan yang kita ambil daripada anak-anak asnaf zakat, begitu juga anak-anak daripada Jabatan Kebajikan yang mak bapak dia tak nak jaga. Allahu Akbar. Yang ada satu tu mak dia dalam lokap, bapak dia tak tahu ke mana. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ya, kalau kita sebut gambaran ni, mereka mereka mulia, ya, mereka tak tahu apa-apa tuan-tuan, anak luar nikah ke apa semua, subhanallah, ya, macam anak-anak gelandangan dan sebagainya. Apapun tuan-tuan, di mana kita boleh sebarkan, di mana kita boleh sarulkan kebaikan, silakan, di mana pun, ya, itulah akan jadi. Saya sebut tadi, bekas-bekas tu akan keluar, ya, tabung ni ada RM1, berapa ringgit lah yang kita masukkan. Ke tengok tabung senyum aja. Ustaz kata senyum tu pun sedekah, dia senyum je kat tabung, tak dapat apalah tuan-tuan. Ya, apapun mudah-mudahan ada barakah, maafkan saya, doakan saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, warinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma akhtim lana ya Allah bisa'adah wa la takhtim alaina ya Allah bisyaqawah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menadah tangan saat ini ya Allah. Pandanglah tadahan tangan ini ya Allah. Pandanglah munajat doa kami pada pagi ini ya Allah. Gugurkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan seluruhnya salah silap kami ya Allah, yang kami sengajakan, kami tidak sengajakan ya Allah. Ampunilah dosa ayah ibu kami, ahli keluarga kami, seluruh yang menadah tangan saat ini ya Allah, seluruh umat Islam yang masih hidup atau telah pergi meninggalkan kami ya Allah. Ya Allah, jadikan sisa umur kami, baki-baki kehidupan yang tinggal boleh jadi ya Allah, jadikan ketaatan padamu, bukan lalai, bukan dosa dan maksiat padamu ya Allah. Ya Allah, andai tiba mati kami, matikan kami sebaik-baik kematian dalam iman dan Islam. Matikan kami dalam hidayahmu, matikan kami dalam lafaz syahadah padamu ya Allah. Ya Allah, kuatkan kami untuk jaga solat kami ya Allah. Kuatkan kami untuk bangunkan solat sunat kami ya Allah. Kuatkan kami untuk bangun di sepertiga malam di saat mereka semua tidur ya Allah. Kuatkan kami untuk sedekah jariah kami ya Allah. Kuatkan kami untuk melakukan segala kebaikan ketaatan pada Engkau ya Allah. Ya Allah, di antara kami yang sedang susah, mudahkan ya Allah. Di antara kami yang sedang sedih, gembirakan ya Allah. Di antara kami yang lalai, yang jauh, boleh kami juga ya Allah campakkan hidayah, campakkan hidayah kesedaran pada mereka ya Allah dan pada kami ya Allah. Ya Allah, di antara kami yang sedang diuji dengan kesakitan, berilah kesembuhan dengan sebaik-baiknya ya Allah. Di antara kami yang sedang diuji kemiskinan, kemelaratan, peperangan dan sebagainya, bantulah dengan sebaik-baiknya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabal qabr wa qina adzabas sakaratil maut wa qina adzabal mahsyar wa sirat. Ya Allah, jadikan kehidupan kami kebaikan, kehidupan kami atas dunia dengan kebaikan, kehidupan kami di akhirat nanti dengan kebaikan, dan hindarkan kami daripada azab api neraka ya Allah, daripada azab kubur yang bakal kami masuk ya Allah, daripada azab saat kami sakratul maut ya Allah, daripada azab saat kami di akhirat di mahsyar nanti ya Allah. Permudahkan segala urusan kami ya Allah. Istajibillahumma du'a'ana ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Tuan-tuan seluruh yang dirahmati Allah, untuk akhirnya saya nak ajak kita salam sama kita. Kalau sebelum tak pernah buat, biasakan ikut sunnah Nabi yang kita tak sedar itu sunnah Nabi. Yang jumpa siapa pun, minta maaf, minta doa. Maafkan saya, doakan saya. Itu yang Nabi ajar sebenarnya tuan-tuan. Yang mudah-mudahan ada barakah. Sekadar ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.